pindah ke villa karena mungkin suasana di rumah tuh udah lumayan jenuh kayaknya Bilqis, terutama karena kan Bilqis sudah hampir 3 minggu nih keluarga Ting Ting diam di rumah. Jadi kita mutusin untuk pindah ke villa sementara waktu, tapi tetap stay di villa, nggak kemana-mana. Good morning keluarga Ting Ting, selamat pagi. Kita masih dengan suasana lockdown. Karantin day sekian sampai gue nggak tahu lagi kok karantina tuh udah berapa hari. Kalau di villa biasanya kita selalu ngapain sih? Berenang, olahraga pagi, main badminton. Makan tidur. This is our food. Nih, kolom saudaranya kolom ikan apa? Kolam renang. Nih. Gajebo, asik. Empat kalau nggak jelas bu. Nongkrong pada nyantai di sini. Ini ada njot-njotan. Boleh dilihat njot-njotannya? Ayunan. Ah, di sini masih njot-njotan. Kamera girl, asik kamera girl. Siva, liatin villa kita yang the best of the best. Dan view-nya lihat. Gunung. Yes, ini dalamnya sekitar 2 meter. Enggak dong. 500 permukaan laut. Nanda tidurnya di dalam, teman-teman dugong. Nih, ada kambing tuh. Lihat. Kodok. Gue emang. Ya di sini berarti masih kambing. Kalau di sana udah kodok kali, gue nggak ngerti dah. Jadi kita pindah ke sini dan pagi-pagi kalau di villa tuh biasanya kita selalu sarapan bareng, berjemur bareng. Dalam villa kebetulan cuacanya juga lagi bagus di gadok ini, di villa aku ini. Jadi pagi itu kita berjemur, terus kita makan sarapan bareng sekalian aku ngunjukin sekeliling villa aku yang nggak pernah aku tunjukin kemana-mana. Baru di keluarga Ting Ting. Emang ada? Ada. Di mana? Sama buah-buah yang lain-lain. Yuk, kita lihat yuk. Duh, ini adem banget sih suasana villa. Walaupun ya. Walaupun gak punya kebunnya, yang penting punya tanamannya aja lah. Yuk, this is your strawberry. Bee. Oh, bee. Ada lebah. Gak apa-apa itu. Tuh, kerja tinggi. Nunggu kan salaknya? Eh, bukan. Daun bawang punya sendiri ya. Ayah nanti. Cabe juga punya. Biasanya kemarin katanya udah banyak yang nunggu kis, tapi ada kayak hewan-hewan kelelawar gitu suka pada makanin tuh, pada ngambil. Ya udah, keluarga Ting Ting kita lanjutin aja lah ngambil buah-buahan aja. Ngambil buah di mana? Di kebun orang diambil. Ya Tuhan. Masakan ayah semua, ayah di sini masak. Nah, nasi goreng mandi mana ya? Masaknya bukan sembarang masak, dia juga masak di gaji, makanya dia mau masak. Lihat, ayah masak apa aja di keluarga Ting Ting hari ini sebelum kita olahraga. Mie mentega buatan ayah. Ada nasi goreng, ada chimen, ada kerupuk dan lain-lain. Ini ada tadi pagi kita sarapan roti. Banyak lah, pokoknya kalau di sini keluarga Ting Ting kita enggak, tapi kita sesuai sama olahraga ya. Sesuai, dibarengi sama olahraga sehat. Wow. Ini Bilqis, ayo kita pucuk-pucuk tangan. Gini. Tuh, kalau cuci tangan harus yang bersih ya, keluarga Ting Ting. Sebenarnya emang gak sebelum kita disuruh kayak gini tuh dari dulu tuh aku emang hobinya cuci tangan, ya gak sih? Iya. Kalau ngapa-ngapain tuh selalu pasti bersih-bersih, cuci tangan lagi ya deh. Betul-betul tuh. Hah? Betul-betul.
Tuh, gini-gini, Nak. Nah, gini, sayang. Zip. Ini juga kita dapat ajaran ya dari dokter. Iya. Pecak kanan. Soalnya nggak bawa pembantu hari ini, jadi selama ini karena ayah nih mau dibayar sama Ayu Ting. Jadi ayah semangat banget loh masaknya. 3 hari 5 juta. Lebih baik Nak ini kan suka lepas kita. Tapi dua-dua jatuh gimana? Ya. Nyari duit. Aduh. Malah. Wah. Coba. Kan ikan gitu-gitu kecil-kecil ada telurnya keluarga Ting Ting. Betelur. Sama juga ini. Kalau orang ngemput tuh betelur. Hai keluarga Ting Ting, kita belum mandi tapi kita habis makan. Makan apa? Makan sosis sama nasi, tapi nasinya tidak habis. Kok Bekis lemes banget sih? Iya, kan belum mandi. Walaupun di villa nih, kita setiap pagi kan kegiatan memang biasa di rumah olahraga nih. Berjemur ya, karena kan kita penting banget. Harus berjemur diri kita biar tambah sehat. Terus main bulu tangkis dah tuh. Si Ayu main taruhan, siapa yang kalah main di game block, katanya minta di game block. Ya udah ayo, okay. Kalau main taruhan kayak gitu ayo siap ya. Okay. Hari ini saya mau lawan Ayu Ting Ting bulu tangkis. Mau pemanasan dulu dengan lompat kali dulu. Pemanasan dulu saya biar dia kalah. Hey, ini lagi syuting. Kamu ayo, lihat mau kemana? Mau kemana Mbak? Buang sampah nih. Ah. Keluarga Ting Ting kita mau main bulu tangkis, tanding bulu tangkis sama ayah. Kita lihat siapa yang menang dari juara. Yang gajian. Dulu. Yang kalah keliling gendong. Enggak, muter-muter sini halaman. Iya. Gemblok. Ya, gemblok. Berapa kali? Gemblok bukan yang suka makanan yang suka kita beli di sini, Wan. Belum gemblok. Gemblok. Gemblok aja. Berapa kali bolak balik? 3. Jadi 1, 2, 3. Ya, yang kalah. Iya, yang kalah. Deal. Murah. Ya. Deal. Ya. 1, 2, 3. Game block, siap-siap game block. Ayo. Siapa sih? Mbak Ayu. Tukang gorengnya nih. Agak bisa mas ini. Yo. Bawa dong sendal masing-masing. Ibu lupa bawa sepatu. Hoi! Hoi! Yeah. Hoi! Jangan gitu dong, mainan. Emang bener. Hoi! 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 Sampai berapa? Bulu tangkis tuh sampai berapa sih? Lima dua. Angin. Enggak ada dong. Masuk. Masuk. Ayah udah kalah. Jadi ayah harus gendong. Gendong aku, harus gemblok aku. Ngos-ngosan deh tuh, manyos. Wah, haus banget ayah, Bu. Hah? Haus. Kok air keran ada? Ibu jangan. Malu kira buat kuda.
kan ayah ini lagi olahraga nih ya, aus banget minta air nih sama ibu. Bu, bawain minum bu, ayah aus banget kan. Dibawainnya dikit banget, prit banget, bawain air. Nah, udah keliling halaman dia aus lagi, minta minum, dan ternyata kata ibu airnya habis. Waduh, kalang kabut deh, dia kan bukan onta, jadi gak punya persiapan air di lehernya dia. Bu, minum bu. Astagfirullahaladzim, si Umi Kalsum ini belinya di luar negeri, emang ini air ya. Usah air, semua warung pada tutup, mau beli galon. Coba ya, lihat, coba lihat dulu.